melakukan tugas dengan tidak mengeluh atau tidak ngomel. Contohnya seperti apa ya? Yuk kita lihat video berikut ini. Miss Lilis, minta tolong ambilin minum ya. Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Miss Lilis. Ya. Minta tolong ambilin minum. Kok minta tolongnya ke Miss Lilis terus? Minta tolongnya sama Miss Desi apa Miss Lista? Kan minta tolong sama Miss Lilis. Ya. Ini minumnya. Terima kasih. Ya. Aku tuh baru mainan. Bagaimana anak-anak? Sudah lihat video tadi? Dari video tadi kita bisa belajar ketika ada yang meminta tolong, sebaiknya kita langsung melakukannya dengan hati yang gembira. Hari ini anak-anak akan mempraktikkan bagaimana sikap anak-anak ketika orang tua meminta tolong. Nanti anak-anak praktikkan di rumah ya. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya tetap di channel Krista Citra Kindergarten.